ini usia masih 7 bulan ya, masih belajar subuh itu juga belum siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Di sini saya akan mereview cara melatih fisik ayam ya. Di sini saya punya satu anjing. Fungsinya adalah untuk menjemur ayam ya. Jadi sesering mungkin ayam itu dijemur seperti ini. Dari langsung di bawah terik matahari ya. Fungsinya adalah untuk menguatkan fisik ayam. Dan jangan lupa kalau menjemur ayam itu, apalagi dalam posisi yang sangat panas, diberi wadah air ya, minuman, supaya ayam bisa minum seperti ini di pinggir ada nih yang warna hijau untuk minum ayam biar enggak terlalu panas. Karena ada kalanya kalau kita kontes itu pas jadwal kita jam 2, kalau ayam terbiasa teduh itu biasanya ayam tidak akan bunyi ya, tidak akan berkokok. Jadi kalau dilatih dari sekarang, dari usia dini, insya Allah ayam itu sudah terbiasa seperti ini ya guys. Ini usia masih 7 bulan ya, masih belajar subuh itu juga belum siang. Usahakan Anda punya anjing itu lebih daripada satu, punya 2 minimal ya, supaya ayam itu mengadu suara satu sama lain seperti ini nih. Ini sekitar jam 1:30 teman-teman di tempat saya ya. Bagus ini untuk fisik ayam. Kalau 2 ini berjejeran, fungsinya untuk melatih mental. Karena kalau dia dengar kokok, yang lebih bagus kalau terbiasa itu minder ya. Minder. Supaya tidak minder, adanya solusinya seperti ini. Dan baiknya juga, bagusnya juga kalau siang ini si ayam pelung itu dikasih buah-buahan yang segar seperti buah pepaya ya, bagus, atau pisang, bagus itu. Dan kami mohon kepada teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tahu video kami selanjutnya ya, seputar ayam pelung. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.